3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada sahabat-sahabat, teman-teman, pemirsa, penggemar Donce dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali dengan saya Imin Bonce, dan nanti juga ada biasa yang ada di komunitas kami, bisa dikatakan pemula tapi yang pertama di sini, tapi banyak teman-teman, rekan-rekan yang mungkin baru sibuk juga nanti, tapi nanti beberapa hari ke depan juga kami akan lakukan kunjungan ke teman-teman komunitas di dusun kami ini. Dan untuk kesempatan ini, hari ini kita masih lanjut di kegiatannya lahannya Mas Andung. Dalam hal ini kami akan sedikit nanti bincang-bincang juga. Dan untuk sahabat-sahabat semua, semoga masih selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan juga kesuksesan dalam menjalankan segala sesuatu aktivitas semuanya. Baik sahabat-sahabat, di sini Mas Andung pada awal juga membentuk gerakan-gerakan ekstrim juga, ini teman-teman dari Santan yang sudah hampir satu lengan, dan ini mungkin 2 tahun, ini baru berjalan 1,5 tahun teman-teman, 1,5 tahun sudah hampir selengan, nanti 2 tahun mungkin ini sudah dipres nih teman-teman. Ya, jadi ini tekukan-tekukan berawal dari sebesar batang rokok teman-teman, ini los putuk, tangkok, dan ini hasilnya baru 1,5 tahun sudah hampir satu lengan orang dewasa sahabat-sahabat ya. Baik, di situ Mas Andung baru kegiatan juga, nanti kita bincang-bincang dengan Mas Andungnya yang baru sibuk tiap hari teman-teman ya, sibuk tiap hari melakukan kegiatan-kegiatan. Dan ini Mas Andung ini masih bujang teman-teman ya, masih bujang tapi mempunyai ya intes yang banyak teman-teman, patut kita kasih apresiasi, patut kita atungi jempol di komunitas dusun kami ini. Baik, kita ikuti untuk Mas Andungnya sahabat-sahabat. Baik, kita ikuti itu Mas Andungnya baru kegiatan juga itu teman-teman ya, kegiatan nanti sedikit kita ganggu untuk bincang-bincang teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya, Mas Andungnya baru kegiatan, kita ganggu sebentar ini Mas Andung ya. Ini baru ngerjain apa ini Mas Andung? Santan Pak. Santan juga ya, liukannya itu ekstrim ya. Sudah berapa tahun ini Mas Andung untuk gerakan-gerakan ini? Zaman 1,5 tahun. 1,5 tahun, ini juga berawal sebesar apa kok 1,5 sudah hampir selengan ini juga? Sebesar rokok. Sebesar rokok. Main kawat satu tahapan potong. Main kawat satu tahapan potong. Gerakan lagi 2 tahapan potong. Jadi bertahap juga ya teman. Ya, ini, ya nanti dapat pengecilan pohonnya. Biar ngetem ya. Terus tujuan sendiri ini kok di tatah-tatah ini tujuannya biar apa ini Mas Andung? Ini supaya terkesan tua Pak. Biar kelihatan terkesan tua. Selain itu cepat membengkak. Pembengkakan cepat ini ya, besar ya. Karakter juga kelihatan tua. Terusan juga pembengkakan ya, memang saya akui ini untuk Mas Andungnya ini pemula yang memang dari awal juga bulan, tapi karena yang di bulan sudah enggak ya, dengan hasil mungkin tidak begitu memuaskan, akhirnya beliau Mas Andungnya
program sendiri teman-teman ya, banyak yang programan ya Mas ya. Programan 80% ya. Terus kira-kira ini ke depan kita tunggu berapa tahun atau mungkin sampai 3 atau 4 tahun? Insya Allah 2 tahun lagi panen. 2 tahun lagi panen. Siap ya. Ya oke, siap Mas. Wah. Ini memang terus untuk ini media tanam sendiri Mas Andre, ini kok cepat besar ini. Ini rahasianya pupuk kandang sama sekam. Oh, rahasia pupuk kandang teman-teman. Ini pupuk kandang jadi terusan sama sekam Mas Andre dia. Terus untuk penyiraman berapa hari atau satu kali sehari atau berapa sehari sekali Mas. Sehari sekali. Oh iya, sore hari ya. Oh, biar awet untuk ya. Kelembapannya ya, apalagi ini musim kemarau ya, betul Mas Adeng. Oke, kita dekatkan teman-teman ini untuk kegiatannya Mas Adeng ini. Oke, kita dekatkan Mas Adeng memberi ini gerakan kesan tua ya teman-teman ya, ini bekas tatahan-tatahan ini teman-teman ya, bekas tatahan-tatahannya. Ini tahapannya tadi sudah berapa kali tahapan, 3 kalau tidak salah ya Mas Andung ya, 3 tahapan. Satu tahapan ditekuk pakai kawat, terusan potong lagi, tekuk lagi, jadi ini biar kelihatan depan ke depannya gitu ya Mas Andung ya. Oke, semangat terus Mas Andung untuk menghasilkan sebuah karya seni bonsai. Baik, sambil Mas Adem menyelesaikan tahapannya, kita lihat-lihat sedikit ya teman-teman ya, kita lihat-lihat sedikit juga. Ini banyak sekali yang sudah dikasih gerakan atau juga sudah dipahat ini untuk kedepannya biar terlihat terkesan tua ini teman-teman ya. Jadi masih los semuanya. Jadi masih los semua teman-teman ini. Kita kasih pergerakan, dikasih pahatan biar cepat membengkak juga terkesan tua. Baik pemirsa, ini sudah pahatan sudah selesai dari Mas Adem. Terus untuk kaitan dengan akar, walaupun ini ekspresionis yang Mas ya, ini tetap akar juga mungkin juga apa, dilakukan ini penataan juga ini ya. Tapi tidak begitu berpengaruh ya, tapi ya tetap ditata ya, ya. Mantap teman-teman, untuk perakaran juga dilakukan penataan juga teman-teman ini ke depan biar mungkin dilihat dari perakaran juga enak, terusan dari gerak batang dan seterusnya, itu tujuannya biar seimbang atau mungkin bisa dikatakan yang diharapkan bisa indah di kandangnya teman-teman. Baik sahabat-sahabat, teman-teman semuanya, tentunya kami dalam berproses bersama Mas Andungnya ini dari awal sampai akhir kegiatan untuk membuat gerakan terkesan tua dengan bahanan sancang ekstrim teman-teman ya ini ya. Tekukan-tekukan banyak tadi yang di depan sudah kami review, tentunya banyak kekurangan, saya mohon maaf. Untuk sahabat-sahabat, teman-teman, tetap selalu semangat teman-teman yang dalam beraktivitas, semoga selalu diberikan kesuksesan. Baik sahabat-sahabat, saya akhiri kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Depoknya.